Wah, luar biasa nih empang. Coba kita lihat. Wih, banyak banget. Luar biasa, bro. Ini sekilo udah berapa nih, Bang? Kilo 4 ya, 9. 9 dari 6 sampai 9. Ini untuk pecel lele. Iya, pecel lele. Ukuran ini pecel lele segini ya. Nah, ini juga sama kali mu ya? Sama. Isinya kira-kira berapa bu? Ada 2000-an. 2000-an. Untuk bikin kutu air, Kang. Iya. Iya, iya. Nanti jadinya gimana kutu air? Jadinya kalau udah seminggu jadilah. Oh, jadi. Nah, gini hari panen. Heeh. Udah panen, packing, bawalah ke kota. Oh. Ya. Mahal ya harga kutu air ya? Seloki ban go. Seloki 25.000. Ban go. Ban gue berapa? Ban gue. Iya. Kalau 25 no ban gue. Banceng. Banceng apa? Ban boncengan. 15.000 juga. Orang Jakarta nggak kenal ban gue. Ceban jigo. Banyak airnya. Isi ada tuh. Thank you.
kaki di atas, kepala di kaki, kaki di kepala. Ada isi seribu, kan? Ribuan. Ya kalau nggak mati nggak bisa. Iya. Bulan lagi nih pasnya kecelakaan. Ada sih yang udah gedean sih, nggak rata. Gedean dulu nggak gede-gede ya. Kilo berapa sekarang kalau dari sininya? 18-an. Kayak dikitan ya, 200-an. Berapa bulan? 2 bulan. Sama 2 bulan sama ini ya. Kita menanamnya pan kecil. Jadi kecil. 2-3 ukuran 2-3. 2-3 senti. Gaji tiap hari lu 2,5 juta. Gimana aja? Nah ini, lu pelajari. Oke, ya, panggil konsultan. Kita konsultan harganya melambung. Dikira kita markup kali di lapangan. Iya. Silakan, ayo. Apa benar-benar hidup? Iya. Ternyata mahal juga biayanya untuk ternaknya. Jadi modal investasi tetap ya, cuma 800 juta.